Kembali dengan biologi PW Channel, jangan lupa ya untuk subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan, belajar bersama Pak PW. Oke, okay. baik. Sekarang saya akan jelaskan secara keseluruhan. Di sini kita punya modal satu, yaitu modal rantai DNA. Nah, DNA-nya itu sebagai apa sih? Ternyata dia sebagai kodogen. Nah, berarti kalau udah ada kodogen itu gampang kita untuk membentuk suatu protein. Ya. Urutan basa nitrogen kodogen itu e, seperti ini. Ternyata ini ada tiga, empat asam amino nanti jadinya ya. 1 2 3 4. Karena itu kita pakai kodon triplet. Ya, berarti tiga basa nitrogen. Nah, saya akan tuliskan di sini sebagai keterangan ya. Kodogen itu sama dengan uh, DNA DNA template sama dengan pencetak ini sama dengan rantai sense ya jadi ini harus diingat-ingat nih. Kodogen sama dengan DNA template sama dengan pencetak sama dengan sense. Nah, kalau saya gambarkan itu rantainya sebenarnya harusnya seperti ini. Ya. Saya buat rantai yang sudah dibuka kan Pilihannya berarti kalau mau melakukan uh, pencetakan mRNA, rantai itu harus terbuka seperti ini. Jadi saya buat 12 basa nitrogen ini. Satu, dua, tiga, empat. 5 6 7 8 9 10 11 12. Dan saya tuliskan nih sebagai kodogen ini misalnya. Ini adalah kodogen ya. Nah, kodogen atau sama dengan apa itu tadi template gitu ya. Template. Nah, saya tuliskan di sini. Di sini adalah S A G, kemudian G, G, A, kemudian adalah S, S, G, dan T, A, S. Nah, kalau di sini ini adalah rantai DNA, ya saya tulis di sini DNA, ini sebagai template-nya seperti ini, berarti kamu harus tahu bahwa non-template-nya adalah pasangannya ini. Satu, dua, tiga, empat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Berarti saya tuliskan pasangannya. S sama dengan G. Kemudian ini T. S. 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 Kemudian ini T. Kemudian ini G lagi. G. S. Kemudian A. T. G, berarti yang atas ini saya beri nama antisense. Berarti bukan non-template ya eh, bu, eh, ini rantai template eh, non-template ya, antisense. Kemudian sama juga dengan non-template, non-template. Kemudian sama dengan juga non-kodogen. Ya, jadi bukan pencetak. Nah, sekarang yang diminta adalah mRNA. mRNA itu berarti kan proses uh, penyusunan apa? Transkripsi, ya. Berarti proses transkripsi. Nah, akan melakukan yang namanya transkripsi. Jadi membentuk yang namanya mRNA. Ya mRNA itu bagaimana cara membentuknya? Nah, kalau kamu sudah memiliki kodogen itu gampang. Berarti ini rantai mRNA-nya kamu buat seperti ini, rantai DNA-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ya. Berarti rantai mRNA tinggal membaca dari sini. Ya. G A pasangannya siapa? Ya, ini pasangannya Kenapa di sini U? Karena ini adalah RNA. Ya, G. Kemudian di sini S, S, S. Kemudian U, G, G, S, A, U, G. Ya, oke ya. Jadi gampang ya. Nah, sekarang saya kasih nama di sini. Ini adalah mRNA. mRNA, aduh. Di sini adalah mRNA. Ya. Saya kasih nama ya. Ini adalah mRNA sama dengan kodon. Ya, atau sama dengan kodon gitu ya. Yang terdiri dari basa-basa nitrogen ini, ini GUS, SSU, GGS, AUG. Ya. Oke, berarti ini adalah pasangan komplementer dari sini. Nah, kalau sudah terbentuk kodon, apa langkah selanjutnya? Untuk membentuk e, protein, maka akan dilanjutkan dengan proses translasi. Nah, translasi ini butuh yang namanya tRNA. tRNA-nya kita buat. Berarti pasangan dari sini. Nah, kita buat nih 12, 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kita lihat bahasa nitrogennya apa. Ya, berarti ini kita buat saja S pasangan dari U apa? Yaitu A. G G G kemudian A S S G kemudian di sini adalah U A S. Nah, di sini saya kasih nama tRNA atau sama dengan antikodon. Nah, sekarang kita lihat ternyata kodon itu sama juga dengan rantai apa? Rantai antisense ya. Kodon itu sama dengan rantai antisense. Tetapi T-nya diganti Duh. Ya. Tetapi T-nya diganti dengan U. Ya. Jadi T-nya diganti dengan U. Diganti dengan U. Nah, sedangkan anti ini sama dengan sense, tetapi T-nya diganti. U. bener nggak? Jadi, ini kan sama ini ya. Ini sama ya. Ini sama dengan yang di bawah nih, sedangkan ini sama dengan yang di sini. Cuman T-nya diganti dengan... U saja kan? Nah, cara ngapelinnya begitu. Nah, kalau sudah ketemu tRNA, tRNA ini nanti akan menggendong siapa sih? Dia akan menggendong asam amino. Ya, berarti ini kita tuliskan aja, asam aminonya siapa yang digendong? Asam aminonya kita tahu dong. Ya. Dari tiga ini berarti dia nanti akan menggendong ini kan? Satu. Dua. 3 4. Jadi akan menggendong 4 asam amino. Nah, sekarang kita lihat, baru kita lihat eh, tabel, lihat tabel kodon. Ya. Nah, tabel kodonnya pakai yang mana bebas ya, nanti kita akan berikan tabel kodon. Nah, tabel kodonnya saya pakai eh, misalnya yang ini. Ya. Eh, sebentar, ini GUS. Nah, kita lihat GUS di mana nih? GUS ya. Di sini ada G, kemudian ini ada U, kemudian ada S. Nah, bentar kok oh, saya kayaknya ada yang keliru deh. Ya. Benar ya. GUS Ya, benar. GUS itu berarti ini adalah file tadi ya. File. Kemudian SSU kita akan lihat SSU S S U ini adalah his ya his itu histidin oke okay. pak bukannya yang SSU tadi itu yang problem ya pak? Tidak eh, sebentar, kayaknya saya ada ada agak kebalik deh SAG GGA Kemudian ini kan dibaca menjadi G O S S S, -S benar. E, mana yang tadi S A G Prolin? Yang S S tadi bukannya bacanya jadi Prolin SSU. dari Oh iya. G O S benar yang Valin. Kemudian S S benar. Ya S S U salah salah kotak di sini. Uh, prolin. Ya. Oke, okay, di sini prolin saya hapus dulu. Ya, ini adalah prolin. Kemudian aduh. Bentar. Prolin kemudian GGS. GGS kita lihat G GS berarti G -L Y atau glisin ya. Glisin. Kemudian AUG, AUG kita lihat AUG apa? A U G. Yaitu kodon start. Ya, kodon start. Berarti uh, ini kalau seperti ini harusnya nggak uh, bisa buat protein ya. Harusnya se protein itu harus dimulai dari kodon start. Tapi ingat biasanya di soal itu uh, kita nggak pertimbangkan itu start atau stop. Nah kalau kamu menemukan seperti ini tulis saja metionin atau kalau nanti ketemu kodon stop ya tulis saja stop gitu ya. Jadi nggak harus seperti itu ini. Ini karena kan uh, di atas kertas gitu ya. Jadi jawabannya Jawabannya mRNA-nya benar. Yaitu adalah yang A, benar kan? GGS, kemudian SSU, kemudian GGS, dan AUG. Jadi ini jawabannya udah benar. ya Karena kan yang ditanyain cuma mRNA. Sedangkan saya ini, ini menjelaskan sampai terbentuknya asam amino. Ya, jadi kalau kalian membuat suruh membuat asam amino gampang, Asalkan satu rantai itu sudah diketahui, maka kamu bisa mencari mana saja, ya. Misal nih, kamu yang diketahui adalah non-kodogen atau antisense-nya, maka kamu cari mRNA-nya gampang. Ya, kamu cari kodogen dulu. Setelah itu cari mRNA. Jadi langkah-langkahnya seperti ini. Ya. Apakah ada pertanyaan? Ini konsep ini Uh, gampang sih ya paling Jadi antisense tetapi T nya diganti dengan U Ya itu sama dengan kodon Sedangkan tRNA Atau antikodon itu sama dengan antisense tetap, Tetapi T nya diganti U Kenapa harus diganti dengan U Karena kan di bawah ini setelah transkripsi ini Dia bicaranya adalah RNA Bukan lagi DNA Ya Apakah ada pertanyaan Nah kalau nggak ada sekarang, kalau kalian suruh mengisi ini, harusnya udah bisa dong, ya. Jadi, kalau kita lihat, itu adalah uh, satu kotakan, itu sudah terdiri dari kodogen, maka kamu disuruh menuliskan yang di sini juga uh, gampang, ya. Jadi, kalau ini kan antisense dan uh, kodogen ini adalah rantai DNA. Berarti ini harus ada T. Timin ya. Tidak boleh ada urasil. Ya. Kodogen itu kan sama dengan sense kan? Ini sama dengan sense. Benar nggak? Kodogen itu sama dengan sense. Berarti ini tinggal tulis lawannya aja. Ini G. Kemudian ini G. Kemudian C. Ini A. T. A. C. Kemudian ini T, T T ini A G C kemudian ini C A A kemudian kalau A lawannya adalah T G C nah udah ketemu kan gampang sekarang kita cari kodon kodon tadi apa adalah eh, sama dengan mRNA kan berarti kita lihat tadi nah Kodon itu sama dengan antisense, tetapi T-nya diganti dengan U. Nah, ya, jadi kodon itu sama dengan antisense, tapi T-nya diganti U. Berarti ini tinggal tuliskan aja G G C U A C U U U A G C C A A kemudian U G C. Nah, sekarang antikodon antikodon itu sama dengan sense, tetapi T-nya diganti U. Gampang kan? C, C, G, A, U, G, A, 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 kemudian U, C, G, G, U, U, A, C, G. Nah, sekarang RNA, mRNA itu sama dengan kodon kan? Berarti ini kita tuliskan saja sama. Ya. GGC O A AGC, O O A, G, C, C, A, A U, G, C. TRNA sama dengan antikodon. Nah, ini tuliskan saja di sini. CCG AUG AAA UCG GUU A CG. Nah, sekarang asam amino yang terbentuk apa? Berarti asam amino yang terbentuk itu kan kodon. Nah, tuliskan aja di sini. GGC kita lihat. GGC apa? Di sini G, G, C. C itu sama dengan S ya. Berarti ini kita tuliskan ser. Ya. Kemudian UAC. Ya, kita lihat UAC ini UAC IGC ya. Kemudian UAC apa tadi? UAC berarti UAS tir ya. Ya di sini UAS sama dengan R. Nah seperti itu kan. Kemudian kita lihat lagi UUU apa? UUU adalah UUU berarti LEU. ya. Kita tuliskan di sini LEU. Kemudian AGC. AGC itu adalah share. Ya, di sini A G S, ya. Share. Kemudian CAA. Ya. CAA mana berarti ini S A A GLN. Ya, GLN. Kemudian yang terakhir UGC. Ya. UGC akan kita lihat UGS berarti CYS. Nah, berarti kita udah selesai nih. Besok post testnya cuman kayak gitu nih. Saya kasih modal saja satu rantai. Entah itu dari mRNA, entah dari e, antikodon atau dari sense antisense berarti kamu harus bisa nih menyusun semua rantainya. Ya, gampang ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ini uh, soal paling sering ya muncul di kalau kalian mau masuk UMPTN tuh, apa itu perguruan tinggi negeri. Karena sebenarnya ya apa ya analisis tapi gampang. Kalau kamu udah paham maksudnya kodon, antikodon, mRNA, tRNA, lalu suruh membuat asam amino Nah, itu udah gampang nih. Kalau udah e, tahu apa caranya, tinggal ganti-ganti aja hurufnya. Udah pasti benar. Nah, cuman yang perlu dibutuhkan di sini adalah ketelitian. Jangan sampai ketika ada rantai banyak, nah, kamu salah satu huruf saja, itu udah nggak jadi protein. Ya, oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, okay, kalau nggak ada yang mau tanya, nah sekarang saya punya satu soal yang butuh analisis nanti silahkan coba dijawab yo yang bisa jawab nih. Soalnya adalah seperti ini. Bila sepotong molekul DNA dengan memiliki kodogen seperti ini ya, Kodogennya AAT kemudian ada GCT, AA. Pokoknya ya, gambarnya seperti ini gitu ya. Akan melalu, melakukan transkripsi. Maka rangkaian asam amino yang terbentuk adalah Yo, ada yang mau bisa jawab? Coba aja. Ada yang mau bisa jawab? Kalau seperti ini kita akan menentukan dulu rantai kodogennya sebenarnya mana sih? Ya. Kodogennya apa aja? Salah satu jawab yuk. Kodogen. Halo? Siapa? Cara? Ada berapa kodogen? Ada 12, benar? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ada yang bisa jawab? Halo? Are, ayo Re, jawab Re. Bapak, jawab Kode g apa nih? Aja A jadi U ya, Pak. Ya, kamu baca aja terus saya tuliskan di sini. Kode g apa? U A, terus S S G S G A, S G S G A ya, Pak. Ya, terus U U U A S S. Nah, Oke kalau seperti ini apakah ini kodogen Kan kodogen udah ditunjuk nih Rantainya adalah yang ini kan Nah tetapi kenapa kamu ubah Nah oke kalau boleh saya kasih eh, Jawaban Ini saya kasih tanda silang Nah sekarang yuk yang benar siapa ada yang mau membenarkan Kodogen, Kodogennya apa Saya boleh coba gak pak Ya boleh yuk Jadinya A, -A T mm -hmm. Terus S K A ya Pak C K A C ya, G A, A hmm. terus A A A A A A terus A S S ya Pak A C C oh, ya, Oke okay. jadi ini yang bener, ya jadi harus teliti Oke okay. ini benar ya jadi jawabannya kodegenya adalah seperti ini A A T C G A AaA, Kenapa seperti ini? Nah, kalau kalian lihat di sini, ini gambarnya adalah double, ya double helix. Ketika mau melakukan suatu transkripsi, maka dia harus diuraikan dulu. Jadi pitanya dibuka dulu. Nah, ketika pitanya dibuka, maka urutannya kan beda. Ini lurusannya begini. Nah, seperti ini. Ya, jangan sampai terkecoh. Kamu langsung membuat garis lurus seperti ini. Salah ya? Di ini kan uh, semakin... Uh, uh, kalau garis lurus kayak gini, nanti kamu lihatnya hanya ini: masuk sini, ini masuk sini, ini masuk sini. Ini salah ya? Jadi ini salah. Jadi harus diuraikan dulu, dibuka. Nah, ini yang benar ya, tepat. Kalau sudah terbentuk kodogen seperti ini, kamu tinggal cari yang namanya mRNA. Ya, berarti ini jawabannya adalah U, U, A, kemudian ini C. Cari uh, ini G, C, U, kemudian ini U, 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 kemudian ini U, G, G. Nah, ini kan namanya kodon. Ya dari kodogen kan jadi kodon. Maka ini nanti akan membentuk asam amino. Ya. Jadi jawabannya apa ini? UUA kemudian GCU ini kemudian UUU dan UGG. Ya. Jadi seperti itu. Asam aminonya. Nah, kalau kamu disuruh menyebutkan namanya berarti kamu harus lihat tabel asam amino. Ya. Jadi perhatikan ini adalah pertanyaan jebakan ya. Di, di sini adalah e, sering kali e, kalian membuat Koldogenya itu garis lurus seperti ini. Tapi kan ini kalau kalian lihat ini adalah melengkung begini ya rantainya. Dia belum dibuka. Oke, baik. E, saya rasa saya waktunya apakah sudah habis ya? Sampai 11.15 ya. Oke, sampai 11.15. Oke, jadi waktunya sudah habis. Uh, ini uh, merupakan contoh soal uh, untuk sintesis protein. Nah, nanti kalau kalian menemukan soal-soal seperti ini ya harusnya langsung uh, gampang gitu ya. Yang penting, yang penting adalah kamu kuasai yang ini. Nah, yang seperti ini. Nah, jika kalau kamu mencari asam amino, kamu lihat saja. Kodon atau mRNA itu udah ketemu, kan? Namanya aja tabel kodon, berarti pilih aja yang kodon ya. Itu yang jadi asam amino ya. Ini juga uh, untuk proses, kamu nanti akan mengisi seperti ini ya. Jadi, kamu uh, bisa Jam. pelajari lagi. Oke, okay, baik. Jam. Terima kasih ya yang sudah subscribe, like, dan share video ini. Biologi itu menyenangkan.